Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk episod sebelum ni kita telah selesai bagi perlawanan separuh akhir yang pertama bagi perikat Drift Tandem awak kita, iaitu Milo versus dengan EAWX, dan juri pun tak bagi tahu lagi keputusan siapa yang layak ke final dan siapa yang jatuh ke penentuan 3 ke 4 lah awak kita. Jadi untuk kali ni kita akan melanjutkan lagi pertandingan separuh akhir yang kedua, iaitu kereta Nissan S13 versus dengan Nissan GTR R34. Ini oleh kerana Nissan GTR R34 diganti oleh kereta, kalau awak kita ingat, kita punya sebelum ni, iaitu owner dia Iman yang pakai kereta 350Z, dia tidak dapat hadir. So kita cari pengganti lah untuk fight drift tender ni, tender ni awak kita. Jadi tempoh masa, jom kita akan meneruskan kita punya separuh akhir yang kedua. Let's go. Okay, perikat seronnya Alung versus Nova. Nova, kau sebagai pengganti Iman tau, sebab Iman tak ada, dia ada hal, so kita tak boleh nak buat apa dah, dia ada kerja. So jom Iman, Iman kau pengganti. Tak apa, dah towing dah kat sana, dah ready towing sana. Oh Iman, tak mantap. Masuk Fah, masuk track Fah. Okey, untuk sekarang ni boleh kita tahu siapa yang lead dulu, nak Nova lead dulu ke owner lead dulu? Owner lead dulu. Mana-mana aku duduk. Ikut je. Saya ikut juri sekarang ni. Kalau MJC boleh panggil Iman, tak Sarawak, mantap mantap. Siapa ganti Iman? Nova ganti. Sebab sebab kalau tidak tak cukup untuk kalah mati. Kita cari yang power-power lah Milo, baru best tengok drift. Saya tak nak yang main ikut kepala je, duri-duri pusing-pusing terbabas, tak ingat track pun. Lepas tu balik-balik tahu. Bagi warna ni lah, bagi warna ni. Okay, okay, Nova parking dulu situ je. Nanti kita ambil pergambaran sikit. Okay, mana owner? Owner? Alom, kereta. Okay, belakang sikit Fafa, belakang sikit. Okay, masuk owner lead. Okay, owner lead, kita ambil penggambaran dulu. Woi, kenangan ni. Depan dah panggil owner. Woi. Rindu ada kereta kena tarik. itu kau dah punya hal dulu, saya nak settle yang ni. Baung ketiak saya, dia kata. Wui, kau pakai apa ni? Hitamnya. Tak nampak, tengok dekat sikit. Oh, berbulu. Zu. Hitamnya. Sekejap saya dah repair dulu awak tu. Suara tak dengar ni. Where is my car? Sudah, kereta nak kena towing. Sudah, kereta saya dah nak kena. Weh, jangan towing kereta saya. Kereta saya belum rosak lagi weh. Weh, jangan. Ada pencuri kereta ni. Ni kenapa dia kereta ni? Aduh, kena buat lari lah kereta. Saya nak repair je sebenarnya, sebab suara dia bunyi asak je ni. Nak repair ni. Okay, test. Agak semua dengar. Saya nak repair je. Suara ada gangguan sikit. Suara ada gangguan. So kena repair dululah. Dah tadi. Tak apa, kau guna. Boleh je tukar. Tu warna biru je. Supra. Yeah. Tak nampak pun. Eh, dah tadi tak nampak ke? Okay. Aduh, apa? Aduh, dia masuk. Janya ke Haji? Penat-penat drift. Jangan guna kereta aku. Aduh, jangan lagi baik kita je sudah. Itulah. Oh, tu dia woi.
Auto show engine ke ni ya? Auto show engine ke? Saya sabutan. Oh, ingat pakai twin turbo. Okey, bo. Gempaklah. Oh, eh, okey, dah sampai dah. Oh, GTR daripada Jepun dah sampai ya, Wita. Okey. GTR daripada wakil Jepun. So, okey, ho kita. Kita akan melanjutkan perlawanan separuh akhir yang kedua antara Nova versus dengan owner kita iaitu Alon. So okey, ini akan percubaan dulu untuk korang test track. Ha. So okey Baku, kita dah boleh mula. Okey, ni test test track dulu. Okey, go go go. Ha. Push. Ini ya. Tak apa terus ke, sebab ni dalam test dulu. Tak betul lagi, nanti betul. Okey, woi gempak Nova, dah ingat track eh. Track simple je, tapi kita ah gempak ah dia orang ni. Sekejap je ingat. Ada setengah orang tu dia tak ingat nak. Woi, sekali pusing dah lah. Kenapa dua kali pusing? Eh, tukar track ke apa? Betul lah, betul lah, betul tu. Pusing rambut tu satu kali, lepas tu terus masuk. Terus tu, owner dia nak test tu. So okey, jom. Kita akan mula yang betul punya. Dia sekali je Fah. Fah masuk sebelah kanan, lepas tu pusing rambut, habis. Macam tu je. Sebab takut tukar track. Tak, nanti Fah follow je yang ni. Yang lead ni. Bila saya buat video sendok. Okey. So, jom kita akan mulakan pertandingan. Okey, Bako. Untuk round yang kedua pula. Round yang pertama, separuh akhir yang kedua. Okey, ready. Mantap. Gulai, Alun dengan Nova. Gulai, Alun dengan Nova. 2, 1, 2. Okey, pusing dulu rambut tu. Ay, terbaik ya. Lepas tu pusing kanan, lepas tu pusing sekali lagi rambut, selesai. Hui, gempak lah owner dengan Nova. Ada fight lah. Terbaik awi, tetapi ngelek lah. Kenapa saya pula jadi mengelek ni awi tu? Padahal tak pernah jadi pun, tak pernah orang kata berlaku pun saya ni mengelek. Hui, dalam Nova yang ke depan. Bravo, terbaik eh. So ok, kita tukar tempat pula. Nanti apa-apa Baku akan buat perkiraan lah. Ok, Nova pula lead. Ok, so kita nak tukar kereta dulu. Ok. Ok, terbaik. Ok, kenapa tu kejap tu. Macam biasa, kita test dulu, lepas tu baru kita buat yang betul. Apa-apa tunggu arahan daripada kita punya juri. Okey, R34 tu boleh naik 4 orang tu. Siapa nak naik, naiklah. R34 tu. Tupan. Setahu saya boleh naik 4 orang. Oh, dah full eh. Oh, sorry full. Nanti jangan ada yang muntah nanti eh. Jangan, yang paling penting jangan mutah dekat tu. Tukar driver, tukar pemandu tu. Nanti kan dia tak boleh nak fokus. Okay, jom. Kita akan test dulu. Pertukar Nova pula yang menjadi lead. Dan si Alung akan menjadi chase. So, get ready semua. Okay, go. Dia tak kira lagi sebab ni test. Ni percubaan dulu, dia nak test track ke apa ke. Iya malah wait there. Eh, terlajak tu, jangan terlajak. Tak apa, turun je mana. Hey, Along, you do Along. Tak apa, turun je. Yang paling penting, ni test baru. Tak betul ke. Okay. Wuih, gempak lah korang.
semak. Ini baru dia betul. Bunyi apa tu? King kau dah lah lemah. Okey, Nova ada pas sikit, Nova. Nova ada pas sikit. Mana tiga? Awal level ini oh. Ni saja titik air gempak. Lagi-lagi depan lagi lah. Depan-depan sikit lagi, Fah. Depan lagi. Di balik sebenarnya King ni memang betul-betul. Okey. Okey, alung-alung depan kat. Okey, cum. So, ni yang betul dah ni. Dah balik cukai. Oh, ni penentuan. Dua. Sebab round kedua dah ni. Good luck, good luck. Okay, baku dah boleh start kira. Okay, ready. 3 2 1 Go. Ui, main dah teman 350Z tu. Kita tengah percuba. Uish, inilah saya suka uita, kalau kita duduk dalam kereta orang drift ni. Ui, alung-alung, come on. Oh, alung-alung terbabas sikit uita. Kita siapa ni? Baru masuk ni kereta raya ni. Ui, asap ungu berjalan tu. Eh, aku kata asap ungu mengikuti kereta tu. Ui, gempak lah uita. Come on, Alon. You can do it, Alon. Okay, nanti apa-apa on akan buat pemilihan. Ui, Alon. Ui, gempak lah. Terbaik lah korang. So, okay. Sebelum kita umumkan siapa yang lanjut ke pak-pak buah kereta ni, sila parking ke depan ni. Terbaik lah. Rindu tak rindu kereta kamu kena angkut. Tak apa, dia nak jual bersih buruk tu. Dia nak jual bersih buruk. Oh, baik lah. Oh, dah baik lah. Okey. Ada lawan dia. Dah tak 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 tak. Kenapa? Saya nak ni, nak susun jejak. Jangan alih, jangan alih. Dennis, sini, cik keluar ajak Dennis. Okey, Milu dengan AWD ambil juga kereta. Milu dengan AWD ambil juga kereta. Aduh, ada orang naik. Apa dia? Owner terkeluar. Milu ambil kereta. Milu ambil kereta. Milu, aduh, ambil kereta parking depan sana tu. Kita nak umumkan siapa yang boleh separuh akhir dan siapa yang kalah untuk menentukan nombor 3 pula. Nombor 3 nombor 4 ini main suka-suka je tau. Apa orang Jepun tu? Aligato. 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 Iya. Milu sebelah kanan. Milu sebelah kanan. Milu sebelah kanan. Milu sebelah kanan. Sarawak tepi dulu. Sarawak, kita nak pilih pemenang untuk perikat suara akhir. Sabar baku. Nanti saya akan bagi rule macam mana kita nak bagi nampak gempak sikit. Jangan alih, jangan alih. Denny, jangan alih, Denny. Orang nak pilih pemenang ni.